ni? Ha? Kau ada baca satu artikel ni. Ni beruang apa ni? Ni jarang keluar nampak. Berapa tu? Berapa banyak spesies beruang dalam dunia ini? Termasuklah beruang kutub, beruang pendah dan juga beruang hitam. Tapi, apa itu beruang madu? Beruang madu adalah beruang yang paling kecil di dalam dunia ini. Jom, marilah kita saksi video ni. Jom! Jom! Adakah anda tahu apa beruang yang paling kecil? Beruang kutub? Tidak! Anak beruang! Bukan! Teddy bear! Alamak, bukan! Beruang paling kecil adalah beruang madu! Oh. Tahu tak? Tahu kan? Ayah! Kam, saya ajar kamu apa itu beruang madu. Okey? Okey. Adalah daripada family Ursidae. Ia merupakan mamalia omnivore yang besar dengan ekor yang pendek dan juga deria bau yang sangat baik. Tapi ia mempunyai deria pendengaran dan juga penglihatan yang lemah. Spesies yang dijumpai di hutan hujan Tropika Borneo adalah terkecil di dunia. Ia dikenali sebagai beruang madu ataupun beruang matahari. Populasi beruang madu telah menurun sebanyak 30% sejak 30 tahun yang lalu. Beruang madu, juga panggil Halictus malayanus, mempunyai badan yang hitam sepenuhnya, kecuali muncungnya yang berwarna kelabu dan bentuk unik di dadanya yang berwarna putih atau kekuningan. Bentuk tersebut boleh perlihatan sangat jelas ataupun pudar. Beruang ini mempunyai lidah yang sangat panjang yang boleh mencapai 25 cm. Ini lidahnya untuk menelan anak-anak dan lebah di dalam sarang. Biasanya, beruang madu akan meninggalkan kesan cakaran di atas kuku yang telah dipanjat. Selain itu, beruang madu juga akan meninggalkan sarang lebah sama ada di atas pokok yang hidup ataupun pokok yang telah rebah. Beruang madu juga mengeluarkan bunyi demisan dan ngauman yang kuat yang seringkali disalahpaham dengan bunyi orang utan jantan yang dewasa. Bagi ekologi dan habitat beruang madu pula, beruang madu dia aktif pada waktu siang ataupun malam. Dia juga berada di atas darat ataupun pokok-pokok tinggi seperti pokok tersebut. Tapi lebih berdekatan dengan dahan-dahan pokok hutan. Sarangnya kurang teratur berbanding dengan sarang orang hutan. Beruang madu juga dapat membantu dalam penyebaran biji benih. Hai. Okey, saya akan beritahu tentang pemakanan beruang madu. Beruang madu biasanya akan mengambil sarang lebah untuk mendapatkan madu. Makanan lain dia ialah anai dan juga buah-buahan. Antara buah-buahan yang akan dimakan beruang ialah durian hutan,
buah mempening, buah ara, kelapa dan kelapa sawit. Ini beruang madu diberikan makan daging, dia akan menjadi lebih agresif dan akan menyerang beruang yang lain. Dikategorikan sebagai beruang antara binatang yang terlindung dan terancam. Itu kami semua ingin memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang keadaan beruang madu yang semakin terancam pada masa kini. Seperti banyak spesies, penebangan hutan dan kemusnahan habitat telah menyebabkan penurunan populasi beruang madu. Faktor utama di Borneo adalah pembangunan perladangan, pembelakan haram dan kebakaran hutan. Terima kasih.